Ini selesai sudah majlis ijab dan kabul majlis pernikahan bersama dengan kedua pasangan yang diraikan di pelaminan utama Nur Farahin dengan pasangan Muhammad Izi. Dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada semua para hadirin sekalian yang turut bersama dengan kami pada hari ini untuk sama-sama kita memeriahkan majlis pernikahan kedua pasangan yang diraikan pada hari ini tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Dewan Maktab Sultan Abu Bakar English College Johor Bahru. Jadi dipersilakan kepada semua ahli keluarga, rombongan keluarga pengantin lelaki, dan juga ahli keluarga pengantin perempuan dan semua para hadirin sekalian yang berada di dalam dewan utama ini untuk sama-sama juga menikmati sedikit santapan juadah di awal pagi bagi kita sama-sama juga menyempurnakan majlis pernikahan ijab dan kabul bersama dengan pasangan yang diraikan Nur Farahin dengan Muhammad Izi pada hari ini. Dan kepada anda yang ingin bergambar, kepada ahli keluarga yang ingin bergambar, dipersilakan juga boleh berada di pelaminan utama. Dan yang lain juga boleh menikmati santapan juadah yang telah tersiap sedia daripada Zainal Catering. Jadi dipersilakan kepada semua ahli keluarga, para tamu, para hadirin sekalian untuk menikmati santapan juadah sarapan pagi kita sebelum kita akan menyempurnakan majlis tengah hari nanti untuk majlis persandingan yang mana kedua pasangan akan kembali ke Dewan Utama pada jam 1.30 minit tengah hari nanti. Dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada semua para hadirin sekalian yang baru tiba bersama dengan kami di dalam Dewan Maktab Sultan Abu Bakar untuk sama-sama kita memeriahkan majlis pernikahan ijab dan kabul Nur Farahin dengan pasangan Muhammad Izi pada hari ini tanggal 11 Januari 2020. Dekorasi yang cukup cantik dengan hiasan-hiasan pelaminan daripada pintu masuk sehinggalah ke pelaminan utama hasil daripada wedding planner kita Mega Bridal Creation selaku Mega Bridal selaku wedding planner untuk majlis persandingan pada hari ini. Jadi selamat menjamu selera saya ucapkan kepada semua. Dipersilakan belah pengantin lelaki dan juga ahli keluarga belah pengantin perempuan. Batu kecubung berwarna ungu ditata belian batu bermutu. Adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Orang ke laut menjala udang petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita beri tumpuan seketika di pintu masuk utama Dewan Maktab Sultan Abu Bakar. Ketibaan raja dan juga permaisuri yang kami raikan Nur Farahin binti Abdul Wahid dengan pasangannya. Okey. Dia ingat macam hari raya kan datang. Okey. Are you ready? Tak dengar. Are you ready? Okey. Weh, bang. Saiz memang boleh dapat tapi ingat bagi adik-adik sikit Okey, kita nak tengok pengantin kita baling yang depan dulu dengan kiraan 3, 2, 1. Ada satu. Okey, baling lagi banyak-banyak sikit. Okey, belakang, baling belakang. Sampai belakang, ya. Yeah. Belakang, sampai belakang, sampai belakang sana. Kita nak tengok. Okey, paling jauh sebelah kanan tu. Paling jauh. Adik-adik, paling adik-adik juga. Ni depan bagi je. Dia paling kecil kan? Kita nak tengok siapa paling banyak. Nanti kira siapa paling banyak. Dah bagi adik-adik pula.
Adik-adik dah tengok. Ya, kenapa balik ke belakang-belakang ni? Okay, last. 1, 2, 3. Okay, tepuk. Terima kasih. Terima kasih bersama dengan kedua pasangan. Dan juga dipersilakan Izzy untuk berada di atas pelaminan utama. Dan juga Farin untuk berada juga bersama dengan kami di atas pelaminan utama. Dan kita akan bawakan dari sesi bergambar kenang-kenangan bersama dengan kedua pasangan yang diraikan pada saat ini. Hari ini hari yang cukup istimewa. Tadi pagi hanya sekali saja lafaz. Syukur Alhamdulillah, sekali lafaz ya. Okay. Dan di tengah hari atau di petang ini pula kita menggunakan sesi ataupun majlis persandingan hari bahagia untuk wife anda juga menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Dan kita nak anda berikan sedikit ucapan khas untuk sahabat-sahabat anda yang hadir, khas untuk keluarga anda dan keluarga belah mertua anda. Ya, assalamualaikum. So first kali saya nak terima kasih dekat keluarga saya dengan keluarga Farah, ayah, mak, apa ni, umi, abah, aunty yang banyak tungkel lumus lah untuk handle majlis ni semua. So second, untuk kawan-kawan kita lah yang datang ni semua jauh-jauh ni. Dari mana? Terengganu? Terengganu eh? Okay. Labuan? Okay, Labuan. Adik-adik kami semua yang banyak apa ni, banyak ni lah, banyak membantu untuk jayakan majlis ni. So pada saudara menara kami, terima kasih lah sebab datang. So kami terhutang budi lah dengan anda semua. Semua Allah je yang boleh balas jasa korang. Terima kasih. Itu daripada Izzy, pengantin perempuan kita. Farin, ada nak cakap apa-apa? Tak ada, mewakili suami. Dan sekarang dah suami je lah. Dan kita di dalam dewan ini juga mendoakan agar kedua pasangan kita berbahagia hingga ke jannah. Amin. Dan mendapatkan anak yang soleh dan juga soleha. Dipersilakan untuk duduk ke pelaminan utama. Dan saya ingin bersilakan Umi ucapan bagi keluarga pengantin perempuan. Ibunda pengantin perempuan dipersilakan sedikit ucapan khas untuk semua para tamu dan sedikit ucapan khas untuk kedua pasangan yang diraikan. Okay, terima kasih. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua jemputan yang sudi datang dan meluangkan masa. Dan untuk anak anda Farah dan Izzy, Umi ucapkan selamat pengantin baru dan semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Okey, assalamualaikum. Terima kasih, itu dia. Terima kasih kepada ibunda, terima kasih kepada Umi dengan kesudian bersama dengan kami dengan ucapan yang sebentar tadi. Jadi para hadirin sekalian, kita akan bawakan sesi bergambar bersama dengan kedua pasangan di atas pelaminan utama. Dan kalau kita tengok sahabat-sahabat itu dah agak lama dah menunggu sebelum kita nak panggil keluarga. Saya buka dulu sahabat-sahabat sekarang untuk tampil ke atas bagi kita menyempurnakan sesi bergambar sebelum kita memanggil Ayanda Bonda bagi belah pihak pengantin laki dan juga Ayanda Bonda bagi belah pihak pengantin perempuan. Jadi dipersilakan semua untuk berada terlebih dahulu di tengah. Kalau nak tunggu situ lambat. Berada kat tengah ni, habis ya keluarga yang berada di atas pelaminan, terus anda naik. Dan saya akan memanggil family bagi pengantin lelaki dan juga family bagi pengantin perempuan sebentar nanti. Okey, dah selesai majlis Izzy. Alhamdulillah. So Izzy, komen sikit dengan MC dia. Macam mana MC dia? MC dia memang baik. DJ Hafiz memang baik. Kalau nak kahwin, nak ada apa-apa macam function apa, panggil DJ Hafiz. Memang servis tip-top. Okay, kita doakan Izzy bahagia hingga okay, jana dan dapat anak yang soleh dan soleha. Okay, terima kasih Izzy. Okay bang. Bye.